hi everybody meet me again i hope all of you are in a good and healthy conditions at this moment we are going to study chapter 5 for 9th grade and in this chapter we will find some tenses which are related to continuous action if you want to know more about it just watch this video The title of this chapter is "Everybody is always in the middle of something." Setiap orang selalu di tengah-tengah sesuatu. Ini menyeratkan bahwa setiap orang itu sebenarnya selalu ada pada suatu peristiwa yang sedang berlangsung. Oke, okay, now let's check what's the objective of our learning for this chapter. Oke, okay, the purpose or objective adalah to communicate activities, mengkomunikasikan kegiatan in progress. In progress means sedang berlangsung. Jadi di sini ada three tenses. First, at the time of speaking, pada saat berbicara, it means present continuous tense or the same with present progressive tense. And the second one, at one point of time in the past, pada titik waktu di masa lampau, it means past continuous tense or past progressive tense. The third at one finite time in the future, it means future continuous tense or future progressive tense. What for do we need to study about this? Or you can say, "What is it for?" In order to agar share the information with others, membagi informasi with others and give an explanations. Ya, jadi ini untuk membagi informasi dengan yang lain dan memberikan penjelasan. If you share the information or explanation with the wrong tenses, it could be that the information that other people got is different. Misunderstanding happens. Maka yang ada adalah kesalahpahaman atau miscommunication. Okay, now here are some progressive tenses. We talk about three tenses. Here present continuous tense, waktu berlangsung sekarang. Past continuous tense, waktu berlangsung lampau. Future continuous tense, waktu berlangsung akan datang. Okay, we start from the first one. Present continuous tense, waktu berlangsung sekarang. Express the action, mengungkapkan aksi, activity, that is happening at the moment of speaking. Jadi pada saat ngomong, itu sedang terjadi. It's happening when you are talking. Ketika ngomong, itu sedang terjadi. So this is the pattern. pattern positive sentence atau affirmative sentence, subject plus to be. Karena this is present, present maka to be yang dipakai pastilah bisa is, am, or are. Ya. Plus burping. Burping adalah kata kerja dasar ditambah ing cooking walking jump jumping The negative form of the sentence you put not after to be. Nah, untuk kalimat negatif tinggal menambahkan not pada kalimat tersebut. Okay, here we have interrogative sentence. Nah, untuk bikin kalimat interrogatif atau kalimat tanya, you move to be to the front and then follow by subject and verb ing. Jadi, to be-nya ini kan kata bantu, letakkan ke, ke depan, maka dia menjadi Kata tanya, dan jangan lupa question mark tanda tanya. This is the example: "she is cooking." "She is cooking" ini sudah uh, menggunakan subjek to be tambah ing Oke, okay, silahkan nanti kalau misalnya kamu mau tambahkan "now". "Now" ini adalah adverb of time, kata keterangan waktu untuk support mendukung bahwa ini benar-benar sedang terjadi di saat ngomong. Here, you may change di warna biru-biru ini yang berwarna biru ini bisa diubah nih. She is cooking right now. Dia sedang memasak sekarang. Tepat sekarang. She is cooking today. Hari ini. She is cooking at the moment. Pada saat ini. Ini adalah adverb of time. Kalau kamu ingin menambahkan adverb yang lain, silahkan. Walaupun di sini tidak tertulis pada pola, boleh. Misalnya kamu menambahkan objek. Kita tambahkan objek sesudah verb -ing. She is cooking gado-gado. Mau tambah keterangan waktu, boleh. Now. Mau tambah keterangan yang lain? Keterangan tempat boleh. Contoh, she is cooking gado-gado in the kitchen now. Jadi di sana sesudah verb ing silahkan kamu tambahkan ada objek, ada adverb of place tadi kata keterangan tempat in the kitchen di dapur now kata keterangan waktu ya tapi yang lazimnya sih dia sering-sering diikuti kata adverb of time seperti now ini ya Oke, okay, kalau tidak ada adverb of time kata keterangan seperti now dan yang ini kata look kata seru look dengan listen seperti ini ini juga bisa menjadi ciri-ciri dari present continuous. Look, lihat, she is cooking, dia sedang memasak. Walaupun tidak ada kata now, tapi karena ada kata look itu menyeratkan bahwa yang ngomong itu melihat pada saat itu juga, berarti sedang terjadi dan sama juga with the word listen listen berarti orang tersebut langsung mendengar di saat itu listen mira is singing mira sedang menyanyi oke okay, i think it's clear enough for you and now we go to past continuous tense waktu berlangsung lampau express the action that was happening in certain time in the past jadi ini menguapkan waktu mengungkapkan aksi yang sedang terjadi pada waktu tertentu di masa lampau. Bedanya dengan present continuous, ini is happening, kita lihat is happening, sedang terjadi. Jadi pada saat kamu ngomong itu sudah terjadi. Kalau ini that was happening, dahulu, ada kata was ini, dahulu berarti dahulu sedang terjadi. Ketika ngomong, it's not happening, ya, itu tidak sedang terjadi. Jadi present continuous saat ngomong sedang terjadi, past continuous saat ngomong itu sudah tidak terjadi tidak sedang terjadi lagi ya. Oke, okay, now here we have the pattern ya polanya almost the same, hampir sama. Cuma to be yang diganti. Karena ini pas ya. Nama tensinya pas, maka haruslah was ataupun were. Jadi ingat baik-baik, uh, was dan were ini dia akan disesuaikan dengan subjek yang sesuai. Saya akan membahas detail lagi tentang past continuous ten dengan tenses yang lain pada the next video. Jadi was atau were ingat baik-baik kalau pas dua ini yang selalu dipakai to be-nya plus verb ing ditambah kata kerja ing. For the negative the same you just put not after to be. Sesudah to be letakkan not. And then for the interrogative kalimat tanya you move to be, to be-nya was dan were-nya tadi move to the front, letakkan ke depan. Letakkan subjek dan plus verb ing. And question mark tanda tanya. This is uh, the example in form of sentence ya. Ini contohnya nih. She was cooking. Sudah benar nih. She was cooking. Nah, sekarang you want to add the time. Ini kan ada kalimat in certain time. Jadi, kita tahu oh pada waktu tertentu. Jadi, uh, past continuous ini, dia lebih detail daripada past tense. Karena dia uh, menjelaskan lebih detail waktunya. Dia sedang masak pada jam 8 malam tadi. Kapan sih dia sedang memasak? She was cooking at 8 p.m. last night. Dia sedang memasak pada jam 8. Jadi, Jam 8 itu, pada jam 8, itu ada proses sedang berlangsung, sedang memasak. Dan itu kejadiannya sudah lewat ya, malam tadi. Nah, untuk menolaknya atau negatifnya cukup bilang not, tambahkan was not ya. Dan ini pun bisa disingkat nih, was tambah not wasn't, were tambah not weren't. Ya, boleh disingkat seperti itu. And then you want to give the question, you move to be-nya to the front. Was she cooking at 8 p.m. last night? Apakah dia sedang memasak pada jam 8 malam tadi? Nah, ini bisa ya. Oke, okay, now we go to the next future continuous tense. Waktu berlangsung akan datang. Express the action that will be happening in the certain time in the future. Sekarang mari kita lihat dengan yang sebelumnya. Di sini terlihat ada will be. Will be happening. Ya, akan sedang terjadi. Kalau yang present continuous, sedang terjadi ketika ngomong sedang terjadi Pas continuous dahulu sedang terjadi tapi tidak waktu ngomong tidak terjadi lagi future nah, continuous saat ngomong itu belum terjadi ya saat ngomong itu juga belum terjadi belum terjadi so here polanya subject plus will kayak apa sih will ini will ini adalah auxiliary kata bantu juga yang artinya akan Okay, here subject plus will plus be plus verb ing. And then for the negative, subject plus will plus not. Nah, will plus not ini bisa kalian singkat menjadi one. Subject plus will plus not plus be plus verb ing. And then for the interrogative, just move the, the auxiliary, kata bantunya tadi, kata bantu will, to the front ke depan. Plus subject, ya, jadi subjeknya letakkan di belakangnya, plus be plus verb ing. Don't forget, question mark. Tanda tanya. This is the example of future continuous time. She will be cooking. Dia will akan sedang memasak. Oke, okay, sampai dengan pattern here, verb-ing, and silakan you add adverb. verb. tambahkan keterangan at 9:00 am tomorrow. Pada jam 9 pagi besok ini di M ini kita ketahui bahwa ini adalah pagi ya tomorrow besok she will not be cooking at 9 am tomorrow the negative form ini negatifnya ada kata not dia will not tidak akan sedang memasak pada jam 9 besok will plus not can we make it short become one she won't be cooking at 9 am tomorrow Oke, okay, for the interrogative, just put Will to the front of the sentence. Will she be cooking at 9 a.m. tomorrow? Akankah dia sedang memasak pada jam 9 besok? Can okay, now here, adverb of time tomorrow. Ini bisa kalian ganti with this word. Next Saturday, Sabtu depan. Mau bilang Jumat depan. Next Friday, bulan depan, next month. Soon, segera or in the following day pada hari berikutnya. Oke, okay, kita contohkan di sini in the following day kita letakkan di posisi tomorrow ini. She will be cooking at 9 a.m in the following day. Ya, ini bisa. Jadi mau waktunya diubah silakan, kata keterangan waktunya juga. It's very flexible. Oke, okay, contoh lainnya misalnya your friend mengatakan he will come to your house tomorrow but because you are busy for working tomorrow. So you can say like this. I'm so sorry. I will be working at 11 a.m. tomorrow. Kalau misalnya itu mereka berjanjinya dia mau datangnya jam 11 ya. I will be working at 11 a.m. tomorrow. Maaf banget ya. Aku akan sedang, oke, okay? akan sedang bekerja pada jam 11 besok. Maka Itulah salah satu kegunaan dari future continuous tense ini dipakai. Future continuous dibandingkan dengan future tense, ini lebih detail future continuous tense secara waktu. Karena dia mengatakan proses jadi ada keterangan time yang lebih detail. Dan kemudian kalau misalnya kamu menemukan ada future continuous tanpa keterangan waktu yang lebih detail, berarti the person yang berbicara itu sudah saling mengetahui waktu yang diomongin ya jadi mereka tidak menyebutkan kata ini lagi tidak masalah boleh saja oke okay. ini adalah uh, penjelasan detail lagi tentang present continuous tense waktu berlangsung sekarang or you call it present progressive tense look these are the function actually dia mempunyai function yang lebih dari satu nah yang tadi kita uh, talk at the beginning adalah this part yang when you talk it's happening ketika ngomong itu sedang terjadi cuma dikatakan dengan uh, definisi yang berbeda tapi maksudnya sama coba kita lihat we can use to explain the idea kita dapat menggunakan untuk menjelaskan ide bahwa sesuatu itu sedang terjadi now sekarang atau at this moment sama saja nah uh, we will talk more about this kita lihat lagi ya ini gambar uh, ringkasnya now we go to the detail nah ini uh, the patent I think you have already now. I have already explained before. Oke. Easy ya. Positive or affirmative sentence. Negative sentence. And the interrogative. Nah untuk interrogative don't forget. Uh, to move to be to the front. Letakkan to be-nya di depan ya. And also the question mark at the end of the sentence. Di akhir dari kalimat. Silahkan juga, nanti sesudah burping kamu mau menambahkan uh, objek ataupun keterangan. Boleh saja. Oke, okay, now this is uh, the next ya yeah, tentang the function of it. Oke, okay, present continuous tense express the idea that something is happening now atau at this moment. Sama saja, she is listening to the music now. Ketika kita bilang dia sedang mendengarkan musik sekarang. Dan dia memang sedang mendengarkan musik saat itu juga. We are learning English at this moment. Ketika kamu ngomong kami sedang belajar bahasa Inggris, kamu lagi pegang buku bahasa Inggris dan memang lagi belajar bersama-sama dengan teman kamu. Jadi kamu bilang we are learning English at this moment. Atau this one, um, yang langsung kita lihat ke bawah. Look, a car is coming. Lihat sebuah mobil datang, maksudnya menuju mereka ya. A car is coming. Ketika kamu ngomong itu sedang terjadi. Mobil itu sedang mengarah menuju kamu. Oke. Okay. Ini. She is having breakfast at the moment. Dia sedang menikmati sarapan ya. Pada saat ini. Jadi ketika ngomong ngomongin dia memang lagi makan itu, Makan pagi. Atau sarapan. Ini very easy untuk this one. Now we go to this one. Nah ini. Sometimes present continuous tense express longer action. Not at the moment but in progress. Apa maksudnya ini? Nah, ini agak-agak sedikit berbeda dengan yang satu tadi. Kalau yang pertama tadi ketika ngomong sedang terjadi. Tapi kalau yang this one, ya, yang membedakannya saat kamu ngomong itu tidak sedang kamu lakukan, tetapi memang kamu melakukan itu. Gimana maksudnya? Mari kita lihat ini. Biasanya menggunakan kata di second, ya. This, uh, bisa menggunakan kata today atau misalnya menggunakan uh, this year, this second ini detik ini, today hari ini, this year tahun ini, biasanya kata ini ada. Oke, kita perhatikan di sini. Kalaupun tidak ada ya bisa dipahami seperti ini nih kalimatnya. She is studying to become a science teacher. Kamu ngomongin teman kamu bahwa dia sedang belajar untuk menjadi guru ilmu pengetahuan atau guru ipa, a science teacher. Saat kamu ngomongin dia, your friend tidak sedang duduk memegang buku IPA, mungkin dia lagi makan atau lagi nonton TV. Tetapi, you know exactly kalau dia pada tahun ini, selama tahun ini yang dia jalin dalam tahun itu, dia memang sedang mengambil kelas untuk menjadi guru IPA. Jadi, you can say she is studying to become a science teacher pada tahun ini. Oke, okay, we are working on a new project. Kita mengerjakan sebuah proyek baru pada saat itu kamu lagi di mall tidak sedang mengerjakan proyek, tapi mungkin pada hari-hari tertentu pada uh, tahun itu atau pada bulan tersebut ya mungkin belum selesai jadi kamu bisa bilang we are working on a new project or I'm learning to play guitar. Mungkin saat kamu bilang ini, kamu nggak pegang gitar, tapi memang uh, pada bulan itu atau pada tahun tersebut sedang ikut kursus bermain gitar. Oke okay, next. Present continuous tense is used to indicate that something will or will not happen in the near future. Jadi ini digunakan untuk mengindikasikan menunjukkan bahwa sesuatu akan atau tidak akan terjadi di masa yang akan datang. Gimana caranya tuh? Iya, tulis aja yang present continuous, kemudian keterangan waktunya adalah keterangan waktu future. Jadi kayak tomorrow, next month, silahkan letakkan di sini tonight, ya ini keterangan waktu future. Tapi dipakai untuk present continuous. Nah, malahan uh, possibility-nya kemungkinan terjadinya malah lebih tinggi daripada will. Jadi kalau orang bilang I'm talking to the teacher after this lesson, aku berbicara kepada guru sesudah pelajaran ini. Nah, ini kalau orang ngomong seperti ini akan lebih kuat daripada I will talk to the teacher after this lesson. Degree-nya dia lebih mungkin lebih besar terjadi. Oke, okay, next. Number four here present continuous dan use with always. Nah, ternyata present continuous digunakan dengan always bisa. Always itu selalu, constantly juga selalu, forever ini ya sama seperti mau bilang selalu ya. Uh, ide bahwa sesuatu itu sering terjadi, tapi in negative sense, dalam hal yang negatif. Jadi, tidak begitu kamu sukai, kamu bilang, she is always talking. Ketika kamu menambahkan kata always ataupun constantly atau forever pada kalimat ini, maka kita bisa menemukan bahwa kamu tidak suka dengan hal itu. These students are constantly complaining about everything. Siswa-siswa ini are constantly, ya terus-menerus, uh, complain, mengeluh tentang setiap hal. So we know, kita tahu bahwa karena ada kata constantly dan bentuknya present continuous, kita yang mendengar kalimat ini mengetahui bahwa orang tersebut uh, merasa itu sesuatu yang tidak mengenakkan. And this one, you are always coming to work late. Kamu selalu datang bekerja terlambat. Kamu must wake up early. He is forever speaking. Berarti kamu terganggu dengan hal itu. Kalau cuma ngomong kayak gini, he is speaking. Dia sedang berbicara. Uh, negative sense-nya tidak bisa dirasakan. Tetapi ketika kamu ngomong he is forever speaking, he is always speaking, he is constantly speaking. Kamu tahu, kamu jelas sekali yakin bahwa orang itu kesal dengan hal itu negatif bagi dia oke okay? now I think that's enough for today and for the next video we will talk about past continuous tense assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh